Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini Mama Akila mau membuat cemilan yang berbahan dasar tahu. Ini makanan favorit suami Mama ya. Nah, apa saja bahan-bahannya? Mari kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman bahan-bahannya. Nih, oke, apa saja? Mari kita lihat ya. Pertama, di sini ada 20 buah tahu, 2 buah wortel, 3 siung bawang putih berukuran besar, 10 siung bawang merah, 5 buah cabai merah, 1 batang daun bawang, dan 2 butir telur. Kita siapkan juga tepung maizena ya teman-teman. Nanti ini kita pakai 10 sendok makan. Ini bumbunya, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, ini 1 sendok makan ketumbar, dan ini 1 sendok teh merica bubuk. Oke, yang pertama kita parut dulu ya teman-teman wortelnya. Nih, seperti ini. Kita lakukan sampai selesai. Tuh, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Tadi Mama pakai 2 wortel. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah diparut ya. Oke, kita lanjutkan menggiling bumbunya. Nah, ini dia teman-teman, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah Mama haluskan tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita tumis dengan sedikit minyak ya teman-teman. Nah, kita sudah siapkan ini teflonnya. Kita masukkan sedikit minyak. Oke. Kita tunggu sampai minyaknya mendidih ya, teman-teman. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih yang telah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai matang ya teman-teman. Cabenya, bawang merah, dan bawang putihnya. Bawangnya ini sekali teman-teman. Nah, kita lanjutkan sampai matang ya bumbunya. Nah, setelah bumbunya matang seperti ini, bisa kita matikan ya teman-teman kompornya. Kita sisihkan bumbunya. Sudah cukup. Nah, ini teman-teman tempat yang akan dipakai untuk mengukus nanti ya. Ini sudah Mama kasih minyak, kita oles rata ke seluruh bagian ya. Supaya nanti ketika dikukus tidak lengket ya teman-teman. Oke, kita ratakan olesnya dan cukup seperti ini. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencampur semua bumbu yang telah kita tumis tadi, bawang merah, cabai, dan cabai, bawang merah, bawang putih tadi ya teman-teman. Kita masukkan ini tahu yang telah Mama haluskan tadi ya teman-teman. Ini bisa pakai blender atau chopper. Nah, kemudian ini cabai yang telah kita tumis tadi, bawang merah, bawang putih. Kemudian kita masukkan wortel yang telah kita parut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita juga masukkan daun bawang. Oke, setelah kita haluskan tadi, dan kita iris ya teman-teman. Kemudian kita juga akan memasukkan ini ya teman-teman, garam, merica, lada bubuk, dan ketumbarnya. Oke, kita masukkan semuanya. Nah, ini bisa kita aduk rata ya teman-teman. Berikutnya kita aduk sampai merata. Ada cabenya. Kita aduk sampai merata ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan juga tepung maizena ya teman-teman.
sebanyak 10 sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita aduk ya teman-teman. Kita aduk sampai merata. Seperti ini ya teman-teman, ini sudah diaduk rata. Saatnya kita masukkan ke dalam wadah yang akan kita kukus ya teman-teman. Nah, ini dia wadah yang telah kita olesi minyak tadi. Kita susun di sini ya teman-teman, kita masukkan di sini adonannya ya. Oke, kita masukkan. Ini udah dioles minyak ya teman-teman. Kita masukkan. Nanti kalau ini wadahnya kekecilan bisa kita kukus dua kali pengukusan, karena maksudnya dua kali mengukus karena tahunya banyak ya teman-teman, tadi 20 buah. Nah, sambil kita tekan supaya padat ya teman-teman. Kita ratakan tuh. Nah, ini sepertinya nanti bakal dikukus dua kali. Nah, karena adonannya masih banyak gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nanti sisa adonan kita kukus untuk yang kedua kalinya. Nah, seperti ini katakan. Sampai ke sudut juga. Oke, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini nanti sisa adonannya kita kukus yang kedua ya. Oke, seperti ini waktunya kita kukus. Nah, ini mama sudah menyiapkan kukusan ya teman-teman. Ini sudah mendidih airnya. Tuh, keluar asap-asapnya. Tak lupa dipasang serbet ya teman-teman, tutupnya ya. Oke, saatnya kita mengukus. Kita masukkan ya. Oke, sudah kita masukkan. Ini kita tunggu sampai 30 menit ya teman-teman. Kita tunggu sampai 30 menit. Nah, ini selesai kita kukus tadi. Ini sudah mama tuang ya ke tempat ya. Tuh, cantik sekali ya teman-teman. Ini kita tunggu dingin, nanti baru kita goreng ya teman-teman. Cantik sekali. Kita kukus yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita pecahkan 2 butir telur ya teman-teman. Nah, ini nanti sebagai celupan tahunya sebelum digoreng ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kita kocok lepas saja ya. Seperti ini. Kita kocok lepas sebagai pencelup ya teman-teman ya. Oke, cukup seperti ini. Nah, ini dia teman-teman tahunya yang sudah kita kukus tadi ya, yang telah kita keluarkan. Sekarang saatnya kita potong sesuai selera. Ini teman-teman, kita potong sesuai selera. Oke, seperti ini. Kita potong lagi. Seperti ini. Kita potong juga. Kemudian kita potong lagi. Kita potong lagi. Kita potong lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal kita celupkan ke telur, kemudian kita goreng. Oke.
seperti ini ya teman-teman. Ini kita ambil, kita masukkan ke dalam telur. Nah, nanti ini siap digoreng ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, lakukan seperti ini. Kemudian digoreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ratakan telurnya. Kemudian kita goreng ya. Mama udah siapkan minyak di kuali. Saatnya kita goreng. Nah, seperti ini lalu kita goreng. Nah, oke teman-teman, ini minyaknya sudah panas ya. Bisa kita masukkan tahu yang telah kita masukkan ke telur tadi ya. Telurnya mantep ya teman-teman. Tuh, ada telur-telurnya. Nanti sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa kita balik ya. Tuh, warnanya cantik sekali teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita angkat, coklatnya sudah merata, kita angkat. Kemudian kita goreng yang berikutnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, hasil akhirnya cemilan yang mama buat tadi, tahu kukus goreng telur ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video mama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.